saat paspor akan habis dan harus memperpanjang, bagaimana agar membuat paspor terasa lebih menyenangkan? Mempersembahkan April, si hebat yang mengerti cara pembuatan paspor melalui booking secara online. Untuk booking paspor, gunakan aplikasi e-layanan Paspor KJRI Hong Kong. Silakan isi registrasi pemohon. Setelah itu, klik kolom daftar. Pilih menu Booking Online. Masukkan masa berakhir paspor. Kemudian pilih tanggal kedatangan. QR Code akan terlihat apabila booking telah berhasil. Tersedia kolom riwayat untuk mengetahui jadwal kedatangan. Silakan tunjukkan QR Code kepada petugas. Jangan lupa datang ke KJRI Hong Kong sesuai tanggal yang telah dipilih. Mari kita buat paspor melalui booking online agar pembuatannya terasa mudah dan menyenangkan.